Mengratus-ratus warga antusias ngejuk-juk ke stasiun Tegaluar, Bandung, ke numpak kereta cepat Jakarta-Bandung. Di hambalan uji coba, warga bisa numpak kereta cepat ke layan gratis. Karena warga kudu leah war tiket, anu ka ari kabagean deui mangrupa warga anu nganjrek di sabudeureun rel kereta cepat anu boga lolongkrang khusus numpak eta kereta. Tisuk-isuk mula mangratus-ratus warga ngajug-jug ka stasiun Tegaluar Kabupaten Bandung anu jadi pamiangan kareta cepat Jakarta-Bandung muru ka stasiun Halim. Sebagian warga menumpak eta kareta mangrupa hasil war tiket. Dua diantaranya nyaeta Ribka jeung Lili, warga Kabupaten Bandung ka Irut keur numpak kareta cepat anu munggaran di Indonesia sanajan kudu leah neangan tiket tisaprak jam 12 peuting. Tapi eta warga ngeritik tacanaya transportasi umum muruk ka stasiun Tegaluar sarta akses jalan anu butut upa mengaliwat ka Rancaekek. Agak susah ya karena belum ada transportasi umum juga kan yang lewat langsung pas ini. Kalau misalnya mau naik kereta paling dari Cimekar atau Gerebagi ke sini harus pakai kendaraan lain. Terus kayak misalnya dari bis juga belum ada, paling juga dari Summarecon baru ada bis. Jadi nggak langsung dari tengah kota ke sini ada transportasi umum. Iya. Tadi naik apa jadinya? Kebetulan tadi kita naik motor. Oh, naik motor ya. Cepet tapi ya udah udah bagus jalannya ya. Kalau yang lewat Kota Bandung ya bagus. Kebetulan lewat belakang, lewat Rancaekek. Itu jalannya masih harus diperbaiki sih jalannya. Mungkin ke depannya ya, karena ini masih baru juga. Jadi mungkin nanti bakal banyak akses dan lebih gampang ya. Kalawan kecepatan tepi ka 350 km/jam jero 45 menit, panumpang nepi di stasiun Halim, Jakarta, satu tas kungsi eureun di stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Lolongkrang ngadago kareta anu ka Bandungkeun salila 30 menit di stasiun Halim, dimangpaatkeun warga keur diparoto di hareupeun kareta anu boga eksterior unik turta mewah. Eta tiket gratis PP stasiun Tegaluar Halim masih bisa dicangking ku warga, Germiang dina tanggal 25 tepi ka 30 September 2023 kalawan gratis. Tepi ka antukna kareta cepat bakal dibuka keur komersil dina tanggal 1 Oktober 2023. Budi Hartati, Bandung TV.